Udah. Gua buka, buka nih. Gua cuma satu lihat kiri kanan enggak ada orang nih. Gua makan satu. Mau nyebrang tuh Pak Jarwo? Enggak, lihat kiri kanan enggak ada orang nyari aja. Ya. Ya, masa mobil orang lewat dapur. Makan itu, makan udah aku tutup lagi diam-diam. Terus? Nah, gua ngakunya puasa. Wah, padahal cuma satu biji rendang doang, satu potong. Itu jam berapa? Setengah lima lagi? Jam setengah lima, tanggung ngedikit lagi. Itu. Jadi contoh adik-adik yang kecil. Iya. Kecil, waktu kecil dulu. Kecil. Kecil dia jangan nyontoh. Iya, jangan contoh juga. Jadi contoh. Gak boleh kayak gitu. Itu gak kenyang juga. Gak boleh. Iya, emang gak boleh. Boleh kan siapa? Tadi ngasih tahu setengah lima. Bukan, itu kan karena gua waktu kecil dulu. Oh iya, ngasih sengaja. Belum berpikir panjang, makanya gua kasih tahu. Nah. Jangan diikuti yang seperti nah, itu. Nah, adik-adik, bener. Ya, mak, siapa yang ngikutin? Enggak, Pak Jarwo tadi makan setengah lima. Gua gak ngikutin siapa-apa. Itu tadi. Enggak, itu dulu waktu pengalaman waktu kecil dulu. Ini pengalaman dia. Dia mau bilangin nih ke anak-anak nih, jangan makan setengah lima. Ya. Kalau mau setengah 05 lewat 31 ya, Pak Jarwo. Ya, enggak juga. Enggak. Jadi kita, hanya cuma gara-gara cuma sepotong rendang itu batal puasa kita. Sia-sia jadinya. Sia-sia. Tapi kalau yang kita makan sepiring gitu Pak Jarwo gimana? Batal kan Pak Jarwo? Saya mau nanya itu, benar. Setengah lima nih. Mau maghrib nih, mau iya. Ada rendang sepotong. Tambah nasi, batal nggak? Nasi. Enggak. Lu mau nanya? Enggak, nggak batal. Kenyang. Bener-bener.